Kebijakan baru yang diterapkan oleh pihak YouTube ini sangat berguna bagi konten kreator. Kenapa tidak? Karena pada saat upload video sudah ada pemeriksaan dini, sehingga video yang diuploadnya itu terkena klaim hak cipta, maka dapat membatalkannya sebelum dipublis. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Penguase. Kali ini saya akan sharing tentang fitur terbaru upload video di YouTube. Jadi ada kebijakan baru yang diterapkan oleh pihak YouTube ketika kita mengupload video. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemeriksaan video sebelum dipublis. Saya contohkan saja ya. Misal saya mau upload satu video, tinggal klik di sini tanda plus, kemudian upload video, kemudian klik pilih file, cari video yang akan diupload. Biasa tutorial cara upload video itu sudah saya buat, videonya ada di pojok kanan atas ya. Saya contohkan yang ini, kemudian isi deskripsi ini kita klik di sini. Di tanda tanya ini ada kata-kata menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Jadi bisa judul yang ada atau kata kunci yang sudah kita siapkan. Semisal seperti ini. Selanjutnya di bawah bisa kita tambahkan kata kunci lain atau link-link video yang sudah pernah kita upload. Kemudian lanjut, kita juga bisa menambahkan thumbnail yang sudah disiapkan. Misal kayak gini, tinggal klik. Karena ini belum ada ya, saya abaikan, nanti tinggal pilih thumbnail yang ada di sini saja. Tapi baiknya kita persiapkan dulu thumbnailnya agar nanti lebih bagus, ada kata-katanya maksudnya. Lalu ke bawah, tambahkan ke playlist jika sudah mempunyai playlist. Di sini biasanya sudah ada, kalau belum itu tinggal buat playlist. Misalnya kita buat, klik centang, maka nanti akan masuk di playlist destinasi. Jadi video yang tentang destinasi itu kita masukkan ke playlist ini. Lalu scroll ke bawah, klik tampilkan lebih banyak. Jika video kita menampilkan produk berbayar atau di endorse, maka ini harus dicentang ya. Lalu tag bisa dicari melalui, misalnya di sini ya, kita bisa cari tag. Ini bisa di copy lalu dipindahkan ke tag yang tadi. Ini bisa diisikan sampai 500 karakter ya, jadi 500 huruf. Lalu terus ke bawah, pilih bahasa video, bahasa Indonesia saja. Ini dia biarkan, ini biarkan. Kemudian tanggal perekaman, misalnya per hari ini. Lalu kategorinya disesuaikan dengan isi video. Karena thumbnailnya tadi belum dibuat ya, saya pilih thumbnail yang menarik, misal yang ini. Lalu berikutnya, jika mau menambahkan layar akhir, silakan tinggal tambahkan saja. Ini bentuk layar akhir, banyak ke bawah, tinggal mau bentuknya seperti apa. Mau yang dua video satu channel, ini video ya. Misalkan saya pilih yang ini adalah logo akun. Yang ini bisa dirubah menjadi upload terbaru atau terbaik untuk penonton. Bisa saya rubah ke upload terbaru, jadi nanti video-video yang paling baru atau video sebelumnya yang akan ditampilkan di layar akhir ini. Durasi layar akhirnya bisa kita sesuaikan, tarik saja ini, minimal 5 detik ya, maksimal 20 detik sebelum video berakhir. Saya ambil yang 5 detik saja, jadi nanti 5 detik sebelum video berakhir layar akhirnya tampil. Lalu simpan, kemudian tambahkan kartu.
kita bisa menambahkan video, playlist, ataupun channel. Saya coba tambahkan video karena ada satu video yang sudah pernah diupload. Letaknya tinggal disesuaikan mau di mana munculnya ya, lalu simpan. Lalu klik berikutnya. Kebijakan baru yang dimaksud adalah memperkenalkan pemeriksaan. Sebelum Anda mempublikasikan, kami akan memeriksa video Anda untuk menemukan masalah hak cipta dan membantu untuk menyelesaikannya. Jadi sangat membantu sekali ya. Nah ini hak cipta, centang hijau artinya tidak kena klaim hak cipta. Jadi hak cipta tidak ditemukan masalah. Ini sudah diperiksa ya, tinggal berikutnya. Sebaiknya jangan dipublis dulu, untuk pribadi dulu, karena bisa jadi masih ada deskripsi atau tag yang akan kita tambahkan, dan juga kita bisa mengatur waktu untuk publisnya. Lalu simpan saja. Nah ini videonya sudah ada. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan bagikan ke media sosial yang kalian miliki. Dengan demikian, apa yang kamu tahu, orang lain juga tahu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.